Yusuf Kalla mengaku mendapatkan intimidasi usai memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla secara terang-terangan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah berubah. JK mengaku kerap mendapatkan intimidasi usai memberikan dukungan untuk Anies Muhaimin. Kemudian dilansir dari Kompas.com, Yusuf Kalla menyampaikan bahwa memang intimidasi itu tidak secara langsung dialaminya. Namun orang-orang yang berada di sekitar Yusuf Kalla justru mendapatkan tekanan. Kemudian ia juga menceritakan saat pejabat publik seolah sulit bertemu dengannya karena khawatir dicopot dari jabatan. Para pejabat itu takut jika ditegur bahkan dicopot jabatannya usai bertemu dengan Yusuf Kalla. Mantan Wapres ini mengatakan ketakutan orang-orang di sekelilingnya bukan karena ideologi, melainkan karena takut kehilangan jabatan. Terlebih menurut Yusuf Kalla, ada sosok misterius yang kerap memotret para pejabat yang bertemu dengannya. Namun, ia enggan membocorkan siapa pejabat yang ia maksud. Ia hanya mengatakan bahwa intimidasi yang membuat pejabat itu ketakutan sangatlah tidak adil.